Hari ini apik temen, kawannya jadi pengen panen kok. Lah, iya kok Bu. Bapaknya pengennya kayak kue. Cuma ya, hasilnya rata cocok. Nggak bisa aneh kok, Pak. Kenapa priwe ceritanya? Lah, ibunya apa pengen orang rasa, Bu? Panennya dewek didol murah, Jan. Priwe meneng, bapak juga bingung. Wis, nandurnya ngurumati apik-apik ya, hasilnya kayak gue baik. Bingung. Oke, Kang. Kamu tahu orang gemian anak bocah KKN di desa kene tahu nidokna alat nggak ngukur gabah? Awalah, aku kemutan. Bocah sing papa kae ya? Iya, jajan ditelepon, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Mas Arul? Ya, betul. Ini dengan saya, Arul. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini saya Darmin, Mas. Mas ingat? Oh, Pak Darmin. Petani dari Melung. Gimana ya, Pak? Jadi gini, Mas. Produksi padi saya belakangan ini lagi susah, loh. Kadang malah nggak laku, gitu, loh. Nah, kalau nggak salah, dulu Mas Arul pernah cerita, loh, soal panen, gitu. Nah, siapa tahu bisa nolong kami, gitu, Mas Arul. Gimana? Bisa-bisa, Pak. Nanti saya kesana sama teman saya yang jual alat itu, Pak. Kira-kira kalau nggak besok ya nanti, Pak. Gimana? Siap-siap. Makasih banyak, Mas Arul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wonten apa nggih, Mas? Pak Darminya ada, Bu. Saya mau ketemu sama Pak Darmin. Oh iya, ada. Masuk dulu, Mas. Ya. Assalamualaikum. Sebentar ya, Mas, tak panggilin Bapak dulu. Nggih, Bu. Pak, kayak ada tamu. Tamu siapa? Ini jajal ditemani di sini. Apa yang enggak apa-apa. Yuk. Oh, Mas Arul. Iya, Pak Darmin. Tak kira mau datang besok loh kamu loh. Oh, jadi soalnya besok ada acara. Oh. Ini perkenalkan, ini Satya yang kemarin saya ceritakan, Pak. Mas Satya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya Satya. Oh, iya. Oh iya, saya Pak Darmin. Oke. Okay. Jadi gini loh, Mas. Beberapa bulan belakangan ini kok panen kami menurun gitu. Jadi saya sama istri udah bingung mau ngapain lagi loh. Mungkin Masnya berdua bisa nolong gitu. Iya loh, Mas, saya juga bingung harus gimana. Kita rugi. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu, biasanya hasil panen itu Bapak simpan di mana gabahnya? Saya sih biasanya naruh di gudang belakang, Mas. Cuma memang atapnya sekarang lagi sering bocor, tapi itu kayaknya udah aman menurut saya loh. Sebenarnya gini, Pak. Bukan masalah gabah Bapak jauh dari tempat bocor atau tidak. Suhu ruangan tempat penyimpanannya juga harus diperhatikan. Karena kan itu kan jika tempat penyimpanan terkena hujan, air hujan, otomatis kan di dalam juga terasa lembab. Oh gitu, Mas. Saya kira nggak ngaruh loh. Kebetulan saya juga bawa alatnya nih, Pak. Buat ngukur hasil panen Bapak. Boleh saya cek hasil dari gabah Bapak? Monggo, monggo, Mas. Monggo ke belakang. Yuk, Mas. Ini siapa, Pak? Ini, Pak. Ini jadi alatnya nih, Pak. Ini gunanya untuk mengukur hasil panen atau gabah ini dengan cara ditusuk. Ya. Ini kita nyalakan dulu ya, Pak. Coba. Seperti ini, Pak. Sudah nyala ya, Pak? Iya, sudah. Ini boleh saya ukur? Oh, silakan, monggo. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Kalau solusi dari saya, sebaiknya gabah Bapak ini dipindahkan dulu saja ke tempat lain. Dan tempat sebelumnya itu direnovasi supaya nanti air hujan juga nggak gampang masuk, sehingga ruangan Bapak tempat penyimpanannya itu bisa suhunya kembali normal. Saya kira udah aman itu. Juga setelah seperti disimpan, Bapak juga harus mengukur ini menggunakan alat seperti ini. Hasil panennya harus diukur tetap. Makasih banget ya, Mas. Ya. Baru tahu ini ada. Saya juga senang, Pak, bisa membantu. Oh, ya, siap.